Bantal dengan teknologi khusus di kereta cepat Whoosh dicuri. Pelaku pencurian sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada di dalam kereta dan kini dalam proses pencarian. PT KCIC menyatakan ada penumpang yang mencuri bantal canggih pada kursi kereta cepat Whoosh pada Juli 2024. Bantal terikat pada bagian atas kursi kereta cepat berfungsi sebagai penyangga kepala saat penumpang duduk. Bantal memiliki dua warna, ada yang berwarna coklat dan biru sesuai kursi penumpang. Bantal didesain dengan spesifikasi khusus, memiliki teknologi tinggi, tahan api, dan dibuat untuk kenyamanan penumpang. Pelaku pencurian pun sudah terdeteksi dari 44 kamera pengawas yang berada dalam kereta. Dari kamera pengawas terdapat oknum penumpang yang sengaja melepas bantal dan mengambil bantal tersebut. Bantal pada kereta Whoosh ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini data penumpang pencurian bantal sudah didapat dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.